Hai kawan, kembali lagi pada Perayaan Asli Hababeli Kampung Kubang Bumban Tanduk Besar Kuala Nerang Kedah. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekali lagi kita bersama anak-anak di Laman Herba, Paya Asli Herba Valley, Kampung Kubang Bemban, Jalan Tanduk Besar, Kuala Nerang, Kedah. InsyaAllah, di sini kita mengumpulkan lebih 1,001 jenis tanaman herba untuk tujuan pendidikan, koleksi dan perkongsian manfaat bersama. InsyaAllah, ramai yang datang untuk mendapatkan sampel-sampel dan contoh pokok, untuk kenai pokok dan juga sama ada untuk buat dalam bentuk kajian, pendidikan dan penyelidikan. InsyaAllah, semoga kita dapatlah kongsilah manfaat herba-herba yang ada di sini. InsyaAllah. InsyaAllah, perkongsian kita hari ini adalah pengembaraan di hutan. Di Dusun Tok Abid untuk mencari herba-herba akak kayu yang ada di sana. Sambil-sambillah tengok apa kebun dusun kan lebih kan. Jom kita jalan-jalan di dusun. Oh, ni masuk bukit, cari akak kayu sikit. Tanah persendirian lah, Dusun Tok Abid. Terih lama. Banyak herba-herba kat kayu di lantai hutan. Pokok apa? Kurita bukit, sotong bukit. Ni. Pokok tepus belang. Pokok selayak, selayak hitam. Pempah gunung. Apa pokok layun. Pokok kacik Fatimah. Pinang bukit. Kalau hutan ini dah pokok dia payah nak. Buah pinang bukit. Pinang bukit, pinang merah. Paku langsuyar. Senduduk bulu. Salah satu jenis senduduk juga ni. Ada bukit. Pokok dahaka mentua. Pokok layun. Paku. Pokok kacik Fatimah. Dia dia buah dia masak merah. Nah, yang ni kita tukarkan untuk tambahan. Oh, lagi besar dia. Pokok pinang pacat. Ha, ni buah dia. Buah pinang pacat. Pinang pacat.